Seperti inilah kondisi kebun binatang mini Banjarmasin atau juga dikenal Taman Satwa Jahri Saleh yang berada di Jalan Jahri Saleh, Banjarmasin Utara. Hampir 2 tahun ditutup akibat pandemi, aktivitas Taman Satwa nampak seperti mati suri. Sejumlah koleksi hewan tak lagi terlihat di kandangnya. Taman-taman kecil pun lengang, lama tak dijamah pengunjung. Meski demikian, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tampak tetap rutin memelihara dan merawat satwa yang dikoleksi. Musibah banjir besar di awal tahun 2021 ternyata sangat berdampak pada koleksi hewan, di mana beberapa di antaranya mati karena tak kuat cuaca ekstrim. Binatang yang ada di sini, ini kemarin ada banjir, jadi ada beberapa binatang yang bertahan dalam di air, jadi ada di jenis primata, ada yang mati Pak, ada mati, jadi kemudian juga ada yang sakit. Nah, jadi yang ada di sini ada beberapa jenis yang tertinggal, yaitu jenis wawa, bruk, burung, dan ayam betina, kemudian ada buaya dan burung. Petugas kini hanya memfokuskan pada pemeliharaan hewan yang tersisa sebaik mungkin sembari menunggu kebijakan kapan taman bisa kembali dibuka. Ya, selama perawatan ya, tentang kebersihan kandang, terus menu dari pakannya itu, sama kesehatan, yang kontrol kesehatan dari dokter hewan yang bersangkutan. Sebagai tempat rekreasi keluarga, Taman Satwa Jahri Saleh sebelumnya menjadi destinasi favorit tersendiri bagi warga, khususnya untuk mengedukasi anak tentang flora dan fauna. Warga pun berharap kebun binatang ini segera dibuka meski harus dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan lekas buka, itu anak enggak ke sini melihat binatang-binatangnya. Sering ditagih anak juga ke sini, Bu? Makanya itu tadi anak-anak ke sini mau beli sekolah. Situasi belum buka, Bu. Biasanya memang kesini Kak Fiano tuh? Dulu rancak aja, dulu lagi buka tuh. Buka sebelum COVID lah. Sebelum COVID. Pihak pengelola saat ini masih menunggu kebijakan pembukaan kembali taman wisata yang rencananya menjadi tempat sekolah terbuka jika PTM dimulai. Mempersiapkannya, sejumlah pembenahan akan dilakukan termasuk penataan taman. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.